Cancer, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Single, tampaknya 7 hari ke depan, beberapa dari Anda mungkin akan melakukan sesuatu, eksekusi, tindakan, mengatakan. Ini rambu-rambu untuk Anda, pikirkan baik-baik. Karena ada potensi Anda salah mengambil keputusan, melangkah, mengatakan sesuatu, eksekusi, baik untuk orang lain atau diri Anda sendiri. Ada rambu-rambu semacam itu, maka pikirkan baik-baik dalam segala tindakan Anda. Dengarkan mungkin masukan, nasihat dari orang-orang yang mungkin lebih profesional di bidangnya, atau mungkin sudah lebih banyak makan asam garam di bidangnya. Semacam itu, dengarkan masukan orang-orang. Kemudian sesuaikan dengan case Anda, barulah Anda melakukannya. Beberapa dari Anda tampak di sini, entahlah apakah karena Anda akan berbuat sesuatu, tetapi Anda ini kurang pengalaman. Tetapi ingin melakukan itu dengan modal nekat untuk beberapa Anda. Atau di sini sebuah eksekusi, atau di sini entahlah apa. Dengarkan masukan orang-orang, cari pertimbangan dari orang-orang yang sudah lebih makan asam garam dari Anda. Ini lebih ke jika memang terjadi kerugian, akan merugikan diri Anda sendiri. Dan ada kekecewaan, keterpurukan, dan sulit untuk dibenahi. Semacam itu. Salah melangkah, sulit untuk dibenahi, sulit untuk diselamatkan, dan serupa lainnya. Maka PR untuk Anda adalah cari lebih, gali lebih, dengarkan berbagai masukan dan kombinasikan dengan situasi detail Anda. Sebelum titik-titik-titik isi sendiri dengan detail Anda. Entah tentang cinta, entah di luar cinta. Berpasangan untuk Anda yang baik-baik saja. Jika ada masalah, selesaikan 4 mata. Dan jika ada isu mungkin, jangan langsung main telan. Dan mungkin untuk 7 hari ke depan, rambu-rambu untuk Anda hidup berpasangan baik-baik saja. Sepertinya ada orang ikut campur dalam urusan Anda. Dan pun di sini ada beberapa dari Anda yang memiliki potensi untuk terpeleset lidah. Sehingga berakibat crash atau menyakiti hati pasangan. Untuk Anda yang tidak baik-baik saja, tampaknya di sini ada yang Anda menjadi tidak baik-baik saja. Ini adalah sebuah pengulangan kasus di masa lalu. Berselingkuh lagi, atau tidak menepati janji lagi, atau melanggar komitmen. Jadi kasus pernah terjadi, marah lagi, berapi-api tanpa mau mendengarkan, menganggap dirinya benar, ego yang tinggi. Lebih ke Anda yang tidak baik-baik saja ini, sumber masalahnya adalah pelanggaran komitmen.
maka itu yang perlu menjadi evaluasi atau diperbaiki lagi atau entah bagaimana. Apapun detailnya, tetapi seseorang melanggar janji atau komitmen di sini. Lagi, apakah semacam itu? Komitmen sudah pernah dibuat, tetapi dilanggar lagi, atau mungkin ini pelanggaran yang pertama, entahlah. Tetapi itu menjadi sumber masalah tampaknya. Karir Anda, tampaknya beberapa dari Anda perlu berjuang lebih. Yang tidak baik-baik saja, Anda perlu berjuang lebih. Sementara Anda yang bersituasi baik-baik saja, Anda perlu membuat prioritas. Mana yang perlu Anda kerjakan dahulu, mana yang bisa nanti. Mana yang lebih baik Anda tinggalkan saja, karena tampak kelelahan secara fisik Anda, secara mental dan atau batin Anda. Sehingga kreativitas menjadi tumpul, bahkan hilang. Untuk beberapa dari Anda tidak bisa berpikir jernih, untuk Anda yang baik-baik saja. Tampak kelelahan di sini, tampak banyak beban di sini, atau mungkinkah kelebihan beban untuk beberapa Anda, untuk urusan karir Anda. Ambil jeda, waktu untuk istirahat sejenakkah untuk beberapa dari Anda. Dan untuk Anda yang tidak baik-baik saja, memang perlu berjuang lebih, mencari lebih, menggali lebih. Melihat dari gambar yang lebih luas, berani untuk melakukan hal-hal yang baru, sudut pandang, melihat dari sudut pandang yang berbeda, merangkul atau mencari bantuan atau merangkul orang lain untuk kolaborasi, kerjasama, melakukan lobby-lobby mungkin untuk beberapa Anda. Supaya bergerak lagi, supaya jalan lagi, supaya mungkin ada opsi atau ada jalan keluar. Untuk permasalahan karir Anda di sini, perlu merangkul banyak pihak dan mungkin juga perlu untuk semakin memperluas lingkaran semacam itu untuk Anda di urusan karir Anda. Keuangan. Tampaknya keuangan di sini, selesaikan dahulu tugas-tugas dan atau tanggung jawab Anda. Barulah ada pembayaran yang sesuai untuk Anda, pemasukan yang sesuai untuk Anda. Selesaikan dahulu dengan memuaskan dengan sebagaimana seharusnya. Barulah keuangan akan datang sepadan kepada Anda. Jika Anda menyelesaikan tanggung jawab Anda dengan asal-asalan, maka uang pun akan asal-asalan datang kepada Anda. Semacam itukah? Dan jika Anda menyelesaikan tanggung jawab Anda dengan baik dan memuaskan, bahkan akan ada kelebihan atau bonus untuk kerja baik Anda. Dan untuk bacaan lainnya overall di sini, pekerjaan Anda dalam hal ini rutinitas Anda yang mendatangkan keuangan Anda berjalan seperti apa adanya. Ada jual beli atau pesanan-pesanan, apakah ada? Tetap ada. Tetapi untuk hasil yang Anda dapatkan dalam hal ini keuangan, yang Anda dapatkan adalah sesuai dengan nilai yang Anda berikan. Semacam itu, dan bisa lebih jika Anda memberikan nilai lebih. Tetap bisa Anda memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder Anda. Ada rezeki-rezeki untuk Anda, tetap ada rezeki-rezeki untuk Anda. Dan untuk Anda yang memiliki situasi baik-baik saja secara keuangan, karir dan keuangan Anda, di mana Anda butuh istirahat, untuk Anda yang baik-baik saja merupakan pesan untuk Anda. Secara keuangan tidak ada masalah.
ada banyak pemasukan-pemasukan, rezeki-rezeki tidak terduga untuk Anda. Tetapi ya, catatan di awal tadi yang saya sampaikan tetaplah merupakan catatan hasilnya sesuai dengan nilai yang Anda berikan, semacam itu. Jika Anda, beberapa dari Anda, saya tadi mengatakan memperluas jaringan, memperluas wawasan untuk Anda yang tidak baik-baik saja, melobi, melakukan lobi, kesana sini melakukan, mencari kerjasama atau apapun istilah yang Anda butuhkan, Anda akan mendapatkan banyak di sini, ada beberapa orang mungkin yang bisa Anda rangkul, Anda ajak kerjasama, dan serupa lainnya. Ada mereka-mereka yang bisa Anda dapatkan, mungkin pendeknya, mudahnya semacam itu. Apalagi kah? Beberapa dari Anda tampaknya akan mendapatkan undangan, acara bahagia, atau mungkin Anda sendiri yang mengadakan acara bahagia, entah reuni, entah merayakan sesuatu kelulusan atau sesuatu dalam bentuk sebagai bentuk rasa syukur, tampaknya untuk beberapa Anda menghadiri atau mengadakan acara bahagia. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya akan berdealing, ada hubungan, ada koneksi, mungkin ada komitmen dengan seorang wanita yang lebih muda. Entah dalam case apa di sana. Dan, ada yang lebih muda, ada yang sebaya, dan atau sebaya. Anda-anda akan ada komitmen atau hubungan, dealing, dengan seorang wanita yang lebih muda, atau sebaya. Semacam itu, entah untuk perusahaan apa. Mungkinkah di sini kerjasamakah atau kolaborasikah atau mungkin investasikah? Dan cabut perangkat elektronik. Jika Anda akan bepergian meninggalkan tempat Anda, rumah Anda, kamar Anda, jangan lupa untuk mencabut perangkat elektronik. Ya, karena berbahaya. Sementara rumah kosong, sementara ada charger yang masih menempel, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin di sini tidur, sementara HP ada di samping kepala, itu pun tidak sehat. Dan kemudian menjalin hubungan melalui sosial media. Entah untuk apa di sini. Untuk membuka diri Anda, atau untuk melakukan komunikasi, atau untuk berkenalan, menjalin hubungan melalui sosial media, atau memperluas jaringan melalui promo-promo melalui sosial media, bisa juga mengatakan semacam itu. Dan berikutnya, bersantai. Bersantailah sejenak jika Anda lelah, kusut, hilang mood, atau mungkin hilang kreativitas dan kelelahan-kelelahan lainnya, atau memang just memang butuh untuk bersantai sejenak, bersantailah sejenak. Oops, apalagi kah? Saya sedikit pilek, maka mungkin sedikit ngap-ngapan saat berbicara. Dan pesan untuk Anda, pahami konsekuensi atas apa-apa yang akan Anda lakukan atau katakan. Soal konsekuensi yang akan mengikuti atas apa yang akan kita katakan atau lakukan. Apa yang Anda tanam selama ini,
Sebentar lagi beberapa dari Anda akan memanennya. Memanen buahnya. Jadi ibarat tanaman, Anda sudah memberikan pupuk yang terbaik untuk tanaman Anda. Dan tanaman tersebut memang tumbuh subur. Sebentar lagi Anda akan memanen kerja keras Anda tersebut. Biasanya semacam itu, harap sesuaikan dengan detail Anda. Untuk berikutnya, beberapa dari Anda mager, beberapa dari Anda berada di zona nyaman. Mungkinkah masukan untuk Anda keluar dari zona nyaman? Atau mungkin di sini, untuk beberapa dari Anda mager, bangkitlah, bersemangatlah kembali. Lakukan sesuatu. Atau untuk bacaan lainnya, waktunya bagi Anda untuk bertindak. Bisa juga untuk beberapa dari Anda, semakin kembangkan kreativitas Anda. Jawaban dari semesta, sementara saya mensafal kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk Anda, ya, merupakan jawaban untuk Anda. Ya, lakukan, silakan, kerjakan. Angka jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah, 3089-3658, 7481-839-9690, 643-5444, angel number untuk Anda. Dua empat atau empat 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 k atau empat 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 k empat lagi. Semoga apapun yang Anda kerjakan bisa bersifat long last, bisa menjadi pegangan hidup untuk Anda, bisa membawa kestabilan untuk love life dan atau karir Anda. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, kode-kode apakah X, F, W, T, I, K, D, F, S, W, R, T, P, N, B. Nama-nama bulan, Maret-Maret, Agustus, Februari, November, Agustus, Juni, November. Zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Pisces, Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Taurus, Gemini. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Cancer, Taurus, Aquarius, Capricorn, Aries, Pisces, Gemini, yang double. Energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self untuk Anda, jangan takut kehilangan apapun yang tidak layak untuk Anda. Dan, aku akan mengganti kulitku. Perlu Anda ingat, ular akan semakin besar dan menakutkan jika dia sudah berganti kulit. Semoga kiasan tersebut bisa Anda pahami. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Terima kasih sudah selalu ada untuk aku. Dan aku suka kebaikan hatimu. Message from Universe. Saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenali hati Anda. Bisa jadi, itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Percaya diri adalah kunci untuk menuju sukses. Semakin
tumbuhkan rasa percaya diri Anda. Kartu kedua, Anda sudah sangat dekat dengan apa yang menjadi goal Anda. Wow, congratulations. Memanen kerja keras Anda. Dan Anda yang berada di kartu ketiga, percayailah semesta. Entah apa di sini, mungkin Anda sudah menyerahkan segala keluh kesah Anda kepada semesta, iman Anda, malaikat Anda. Aminkan itu, percayakan itu pada mereka. Biarlah mereka yang mengerjakannya. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.